Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khala wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sangat saya hormati para alim, ulama, romo, kiai yang hari ini berkumpul wabil khusus Jaya Kalwani. Kesiasinya ada dua nggih, nun sewu nih. Gus Yasin beliau senior, Gus Yasin yang ini dulu bersama saya bareng-bareng 5 tahun diamanai masyarakat Jawa Tengah untuk memimpin Jawa Tengah. Dan tentu ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, saya tadi coba ngebut-ngebut dari Jogja, dari Bandara Jogja agar bisa sampai karena Gus Yasin waktu itu ngingetin ampun lali mengke. Ajeng tahun baruan teng Berjan ngoten niku. Dari tahun baruane kula ajeng teng Berjan. Wingi keliling teng Boyolali, rampung kenteng Jakarta riyen wis nang Jakarta se. Langsung Jakarta andalu, isu-isu tangi kon mriki melih. Nasib, nasib. Sehat, Bu? Wong ngaose napa? Ngaoso Pak Ganjar lho. Pun derek Pak Yai mawon. Kula ajeng cerita sithik mawon. Kula kali Pak Mahfud niku pas keliling teng Indonesia niku nggih ketemu kali dulur-dulur. Tibake santrine Mbah Mun niku kathah sanget sak Indonesia. Wingi teng Papua nggih Gus nggih. Papua nggih Gus. Di Papua itu ternyata banyak pondok pesantren yang berdiri. Suasana dengan masyarakat kampung sebelahnya hebat, harmonis, baik-baik saja dan saling tolong-menolong. Ning sing kula kaget setunggal mawon. Kok ngomong-ngomong Jawa kabeh. Nah, kalau tekan ini, kalau tanggal kali kiai ini. Nah, jenengan kok sakit? Nanti kan coro Jawi ini ku pripun. Tiba-tiba wong Jawa, Bu, nggih. Rian mondoknya teng sarang. Ini ku santrine Mbah Mun. Dan beberapa di antaranya menarik karena diperintah oleh Mbah Mun. Kamu besok sana buat pondok di sana. Jadi sejarah yang bagus adalah satu. Kok sampean digangken Mbah Mun niku ado-ado teng Papua kon gawe pondok pesantren niku kok ya madep mantep budal niku pripun niki? Niki wasiat para ulama kali kiai ini. Nggih kula nggih budal mawon Pak Ganjar. Nggih enten modale mboten. Tidak ada modalnya. Modalnya ikhlas nawa itu bismillah berangkat. Kemarin kita datangi pondoknya besar. Ternyata juga prosesnya sangat panjang. Dan kemudian bisa memberikan manfaat. Dan ternyata cerita-cerita ini sungguh banyak sekali kita temukan di tempat-tempat yang lain. Pada saat dulu dengan Yai Kalwani di Lampung nggih. Acara khol nggih niku nggih. Itu luar biasa puluhan ribu. Sampai masuk dari jalan sudah enggak cukup. Ternyata di sana juga bertemu dengan santri-santri yang dulu banyak mondok di sekitar wilayah Jawa Tengah. Bahkan saya terharu karena ada cucu sinten iki sing dari Palestina, yai cucunya Abdul Qadir Jailani Syekh Ahmar, doktor, mau meneliti tentang Pancasila. Wah, ini hebat banget nih. Dan yang menarik ternyata putranya nggih sing mondok teng mriki. Ada putranya mondoknya di sini. Jadi Bapak Ibu, ini cerita sepenggal yang menurut saya luar biasa. Karena apa? Banyak orang yang kemudian juga yakin percaya melihat membaca bahwa banyak pondok pesantren di Indonesia itu hebat.
bahkan dipercaya sampai tingkat internasional. Makanya pada saat saya dulu memulai kampanye, saya di Merauke, Pak Mahfud di Sabang. Di Sabang itulah kita menyampaikan kepada khalayak, niki riyen idene Gus Yasin iki. Mas kula sareng-sareng nyalon gubernur wakil gubernur nika. Mas Ganjar. Itu banyak sekali guru-guru ngaji, guru-guru agama, Kristen, Hindu, Buddha, karena sebagian besar itu di Jawa Tengah ya Muslim. Niku nasibe niku nggih lumayan. Ngoten nggih Gus. Lumayan memprihatinkan maksudnya ngoten niku. Dari situlah kemudian pripun Gus? Ya, kita membuat program, menyusun program. Padahal Gus Yasin niki kula. Pripun Pak Ganjar kalau kita kasih perhatian sama mereka? Oh, setuju. Ada maksud yang ingin kita dapatkan karena mereka mengajarkan banyak agama, mulang ngaji pada anak-anak kita, kita titipi Bapak Ibu. Titipi nopo? Yo sinau agomo, yo sinau budi pekerti yang insya Allah di masyarakat nanti akan baik. Ternyata luar biasa. Jadilah kemudian program itu berjalan dalam beberapa tahun dan mudah-mudahan ini berlanjut terus. Mas Hasil masih berlanjut gitu? Masih, ini ada anggota DPRD provinsi. Jenengan nyaleke provinsi apa pusat? Oh pusat, wah ini. Dapile pundi? Mriki. Oh pantes teko pengajian. Ya ora apa-apa ngono iki ya ngiras-ngiras kok nggih to. Mas Hasil niki P3 dapile mriki pun di DPRD provinsi berapa periode ya Mas? 3. Nah niku lho, niku sangke pendukung kula men 3 periode. Beliau itu mbak 3 periode. Dan kemudian kita minta untuk dikawal sama DPRD agar berjalan. Saya menyusun program dengan Pak Mahfud, dengan partai-partai pengusung, dengan para relawan, diskusi. Salah satu diskusi saya kembali lagi dengan Gus Yasin. Mas Ganjar ini kalau bisa dinasionalkan, biayanya enggak terlalu banyak. Pripun Mas, saya langsung bilang iya. Itulah Pak Mahfud kemudian ngendikan program itu, insentif pada guru agama, wabil gurus guru ngaji, kita kasih judul guru ngaji untuk gaji. Ampun keplok-keplok sih. Program niku saged melampah nek menang. Lho kabeh niku nggih jer basuki mawa biyung ngangge ikhtiar ngangge donga dongane Pak Yai sampun wae nggih to. Paham mboten? Setuju mboten program kula niku? Setuju. Lha sing setuju mewong 13 sih, setuju mboten? Setuju. Setuju. Nah, setuju kan konsekuensine nggih ngertos lho niku. Pun paham nggih, Bu? Oh, jenengan pun nate nyoblos. Mboten lali to? Ngerti carane to? Angge paku. Oh, nggih, pun. Pun latihane mengke mboten tentang pengajian, mboten entuk teng mriki. Ndak dikira kampanye. Dari program itulah kemudian kita hitung-hitung rin hitungane jenengan pinten, Gus? Petang triliun kira-kira. Kira-kira petang triliun niku titik. Titik. Jadi saya di Boyolali kemarin nuwun sewu ada guru ngaji sama. Mohon maaf rumahnya tidak layak huni. Penghasilannya ya seikhlasnya dari keluarga-keluarga yang membantu. Yang menarik pada saat dia penerima jaminan kesehatan pas sakit diblokir. Akhirnya beliau membuat testimoni, kebetulan orangnya ada, saya panggil. Cerita testimoni soal jaminan kesehatannya yang terblokir. Lah nek ngeten niki sing ngurusi sinten? Wong nggih nyambut damel tulus ikhlas lahir batin. Maka kemudian kita dorong wis ngene we. Daripada kertu-kertune akeh banget lumpuke dadi siji nganggo KTP tok ben gampang. Cocok.
Jadi yang dapat jaminan seperti beliau itu juga tidak perlu repot nyimpen ke itu diblokir dan sebagainya. Wis digawe otomatis. Niku nek nggawe teknologi, oh lari 66 niku pinter banget Bapak Ibu. Lari 66 niku kayak nggawe analis ngoten niku jagoan. Top. Lalu saya tanya, saya iseng aja nanya. Lah jenengan kok komplain kesehatan pripun? Lah pripun, Pak? Kula jeng berobat lagi loro-loro niku diblokir dadi mboten saged. Ya kula mulih-mulih. Siapa yang kemudian bertanggung jawab? Padahal kategorinya beliau tidak mampu. Dari cerita itu saya iseng nanya, lanjenengan guru madin, nggih. Mulang ngaji, nggih. Langsal bantuan keng pempron napa nggih angsal gitu. Alhamdulillah saya seneng banget. Nggih niku lumayan, Pak. Bapak Ibu, maka sebenarnya di balik program-program tidak hanya sekedar satu kita perhatian, tapi yang kedua juga kita bisa mengerti memahami apa yang menjadi tugas mereka. Ngaten. Sing kaping 3 napa meneh? Sing kaping 3 iso dititipi program. Programe napa? Programe ben niku wau. Di antara anak-anak rukun karo tanggane rukun, perilakunya baik. Saengga urip teng Indonesia niku aman, tentrem, nyaman. Nggih, Bu. Mila menika kula titip mboten kathah-kathah. Jelang situasi seperti ini biasanya teng mesos okeh banget hoax, huak-huak. Niku huak nek kokeen marake huek. Gitu, Bu. Fitnahnya jalan. Aduh, ampun-ampun. Kalau ada datanya enggak apa-apa, tapi jangan fitnah. Atau barangkali yang di tengah jalan, hati-hati. Jangan sampai memancing emosi, terus kemudian marah, gelutan. Kalau nggih bar niki wingi saka Boyolali, kula mulai nggih terharu, ternyuh. Niku enek cah montoran niku dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor, cekel langsung dikamplengi. Mlebu rumah sakit, insya Allah mereka jenggulo tilii. Langsung kita urus. Panglima TNI, Kasat, Pangdam saya kontak semua. Tidak benar ini. Langsung sekarang semua dihukum. Responnya cepat. Tapi saya juga mengingatkan kepada pendukung siapapun untuk kita hati-hati. Apa masalahnya? Penyelesaian tidak boleh dengan kekerasan. Semena-mena bukan zamannya lagi. Jangan sakiti rakyat. Ini saya peringatkan, ya. Dan kita minta panggil kalau perlu itu. DPR-nya saya minta panggil kalau perlu. Tidak bisa kita berbuat semena-mena sehingga kemudian ketakutan ditebarkan kepada siapapun. Mari kita ciptakan kondusivitas. Neng kula dhewe yo ngeleke. Lah kowe iki ketok yo mbrebeki kok le. Lah kenal pote niku mboten cilik ngaten iki malah mekrok. Aduh, kula ndelok. Ya jangan, mungkin itu yang membuat emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya juga harus diproses saja, tidak apa-apa. Tapi jangan dipukuli sampai bengep-bengep. Bahkan tadi fitnahnya pagi-pagi satu orang meninggal. Saja ada yang meninggal, tidak. Nah, jadi hoax lagi. Tidak ada yang meninggal, tapi masih ada dua yang di rumah sakit. Nanti mau saya tengok. Yang seperti ini, mesti kita cegah. Ibu nge? Nah ini jenengan ya, Bapak Ibu, nek enten putrane arep melu-melu pas rame-rame, kira-kira itu membuat nanti tidak nyaman, dielekke. Dan ini bukan atau belum saatnya. Nanti kampanye terbukanya sudah mulai bulan-bulan nanti Januari, baru tahun baru. Nah, dari situlah kemudian kalau kondusivitas itu ada, rakyat kita yang di luar negeri juga melihat Indonesianya ayem tentrem, nanti yang lain pun ingin datang ke Indonesia juga seneng ayem yo tentrem. Ini yang perlu kita sampaikan. Kula dongake jenengan sehat. Mari kita kawal semuanya ini dengan baik agar kemudian proses pemilunya nanti berjalan lancar. Gunakan hak suaranya, jangan golput. Ya. Biasanya kalau kayak gini kan ada panwas biasanya. Panwasnya banyak hadir. Kalau ada kesalahan, panwasnya naik saja. Naik ke panggung, terus kemudian bicara. Tolong jangan bicara A, B, C, D, dan sebagainya. Itu lebih baik. Waktu kemarin saya ada pengajian di Temanggung,
juga sama, panwasnya baik. Pak Ganjar nanti tidak boleh bicara ABCD. Siap. Ngono kula niku. Karo panwas yo kudu ngurmati gitu. Sehingga kemudian berjalan semuanya dengan baik. Tapi saya pesankan agar kita menjaga kondusivitas, yo karo tonggone tetap ruruan, silaturahmi. Jangan sampai beda pilihan terus kemudian bengkerengan ratau ruruan, ya ampun ngantos. Sing penting kerukunan dicapai agar kemudian prosesnya nanti berjalan lancar. Begitu ada hasilnya monggo. Jenengan saged nonton debat capres, saged nonton debat cawapres, ngerti programe, dicerna sing apik, monggo kemudian panjenengan saged memilah dan memilih endi sing paling manfaat kanggo rakyat. Mboten nggih Bu? Nuwun sewu menawi kekurangan, matur nuwun sanget, salam kagem keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.